tanaman tomat yang sudah dicabut, teman-teman ya ini. Nih, jadi tanaman melon saya ini di sini tanaman melon sendiri ya, dikelilingi, dan saya coba untuk jenis melon darah ketahanannya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Melon Gigi. Sahabat Melon Gigi, saat ini saya akan review tanaman melon jenis darah, dan untuk hari ini kita akan melihat ketahanan melon jenis darah ini di usia 29 hari setelah tanam, teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini diguyur hujan tiap hari, teman-teman bisa lihat sendiri ini ya, tanahnya masih basah. Ini juga ini habis dihujanin tadi. Alhamdulillah untuk jenis melon darah tahan ya, ini sangat tahan sekali. Ini ada serangan juga, serangan jamurnya ada ya, ini ada sebagiannya tapi langsung berhenti kemarin. Nah, besok ini akan saya lakukan penyemprotan menggunakan jahe ataupun menggunakan fungisida dari kimia, bisa pakai ditan kalau saya ya. Dan ini teman-teman ya, ketahanan dari melon jenis darah alhamdulillah ini sangat tahan dengan air hujan. Ini tanaman 1600 batang di cabang, teman-teman ya. Kalau di tanam di pinggir itu 3500-an masih muat ya. Ini untuk luasan lahan ini 1400 meter persegi, dan hari ini sudah memasuki usia 29 hari setelah tanam atau 29 HST, teman-teman ya. Ini di cuaca di Blitar sendiri ini saat hari ini setiap sore itu hujan, teman-teman ya. Ini, dan teman-teman bisa lihat ini masih ada genangannya juga di area sekitar melon darah ini. Ini sangat diuji ketahanannya karena di kanan kiri itu jagung plus cabe ya, diterusin tanaman cabe di bawahnya, dan di sebelahnya pas ini juga ada tanaman jagung plus cabe juga. Jagungnya sudah tua, jamurnya banyak, menyerang juga ini ya, ada jamur dan bakteri. Kemarin ini sering ya, sering apa ya, diserang, serang bakterinya, dia melalui kan serangan akar kalau untuk bakterinya. Jadi saya kendalikan dengan menggunakan bakterisida dari Agrep itu setiap seminggu sekali. Jadi kendala atau tanda-tandanya yaitu tanaman itu layu, jadi wajib diberikan bakterisida untuk ini ya, mencegah serangannya itu. Dan di sini, di sebelah sini teman-teman bisa lihat, ini adalah tanaman tomat yang sudah dicabut, teman-teman ya. Ini nih, jadi tanaman melon saya ini di sini tanaman melon sendiri ya, dikelilingi, dan saya coba untuk jenis melon darah ketahanannya bagaimana. Alhamdulillah di usia 29 hari ini masih sangat bagus sekali ya. Dan ini sudah calon-calon buahnya nih, ini sudah mulai jadi, teman-teman ya. Besok dilakukan ini teman-teman, namanya pemangkasan 3 calon buah yang dipelihara, dan yang lainnya akan dibuang. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini sampai telat, ini telat karena tenaganya kurang, juga hujan sore tidak bisa mengerjakan. Ini serangan di lahan terbuka sendiri, teman-teman bisa ini ya, yang biasa di hamparan biasanya juga kutu kebul, ulat ya, ini juga banyak kutu kebulnya, teman-teman ya. Nih, coba saya fokuskan dulu. Nah, ini kutu kebul, teman-teman, putih-putih ini, sorry. Nah, ini kutu kebul banyak di sini ya. Jadi karena biasanya saya senang pengendalian hamanya juga sore hari, karena di Blitar ini di open field ini sering hujan, hujan. Jadi saya lakukan pemupukan sore, pengendalian pemupukan pagi hari, maaf, pengendalian juga pagi hari. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini lahan 1400 meter persegi, jadi 20 kali 70 ya, 7 bulan lebih dikit, jadi sekitaran 1400 meter persegi di usia 29 hari setelah tanam. Alhamdulillah masih bagus. Dan besok ini dilanjutkan juga ini ya, pengaitan juga. Melon ini adalah melon jenis darah dari Terutama Seed dari Jember.
Jadi sangat tahan sekali ya. Semoga ini sampai panen teman-teman ya. Dan ini yang kemarin kena burat, saya juga memakai Ferosi plus biogas. Jadi paket ya, pakai sepaket. Jangan pakai Ferosi saja, tapi harus pakai biogasnya sebagai boosternya. Ini alhamdulillah sudah mulai muncul ya tunasnya. Dan yang lain yang belum kena burat bisa dikendalikan juga ya, ini menggunakan Ferosi dan biogas, jadi dicampur jadi satu. Ini serangannya teman-teman ya, sangat keren sekali. Ini di lahan terbuka, jadi ada ulatnya juga ini. Nah, ini teman-teman ya, ini bekas aliran airnya juga tadi. Jadi untuk ini harusnya ini yang cabang 3 teman-teman ya. Ini yang cabang 3. Jadi saya ada yang cabang 3, ada yang banyak cabang 2. Ini 3 itu hanya sebagian saja ya, yang batangnya sudah besar. Nih. Ini jadi untuk melon jenis dara sampai umur 29 hari ini tahan kresek, tahan hama. Dan semoga sampai panen nanti teman-teman bisa ikuti terus. Ini saya lebih dominan ke open field dulu ya. Ini tanaman melon jenis dara ya, usia 29 hari setelah tanam. Dan di sini adalah tong-tong pemupukan saya. Nih, ada 3 tong. Yang satu kecil ini sebagai pemupukan. Apa ini, maaf, ini sebagai penyemprotannya, fungisida atau insektisidanya ini saya pakai ini. Yang lainnya ini untuk pemupukan saja. Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah tanaman cabe dan jagungnya sudah dipanen. Lokasi di Blitar Auri ya. Ini di lahan Auri. Ponggok ya, daerah Ponggok. Ya. Oke, teman-teman, sedikit informasi tentang ketahanan melon jenis dara dari Tri Utama Seed di usia 29 hari setelah tanam. Jadi, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan selalu update di channel Melon Gigi agar tahu ketahanan melon jenis dara sebelum tanam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.